Hari ieu teh saha? Ya di mana? Sampingnya ke villa. Tilu tahun, kurang mana? Korea ngatur. Jadi kan sini rambutnya udah gimbal banget, udah panjang tapi nggak mau dilihatin ya rambutnya. Ini udah keras. Pernah kawin nggak? Sama siapa? Orang Solo. Sekarang di mana istrinya? Nadia mana? Oh udah cerai. Ada anak juga. Cuma neneknya. Itu ada kenalin itu namanya Novi. Oh iya. Cantik ya. Pas. Cantikan Novi atau cantikan istri yang udah lama? Bim cantikan Wini yang lama, berarti masih setia dong, keren. Datengin dua orang hebat satu juga. Oh ya Allah. Saya kan lahiran sini. Iya. Oh, asli. Subang. Asli Subang. Asli Subang. Nah, sekarang Kang Deddy katanya kan kegiatan sosialnya juga luar biasa nih. Enggak, biasa aja. Yang luar biasa mah ini. Aduh. Ini. Jadi, kita ada lahiran dari Sawah Topi ya? Iya. Itu orangnya ya? Iya, sebelah sana. Jadi ibu-ibu rambutnya gimbal, terus kondisi terlantar sudah puluhan tahun di sini. Oh, gitu. Oke. Enggak, nah, ini kita pakai ini dulu ya. Yuk. Sama. Katanya agak galak. Nah, jadi gini guys. Entah kenapa kalau perempuan itu cenderung lebih galak dibanding laki-laki kalau di jalanan ya. Iya, betul. Karena ya itu banyak yang mereka itu mendapatkan kekerasan secara fisik ataupun seksual di jalan. Di jalan. Jadi agak trauma. Betul. Kalau dideketin. Kalau yang laki-laki itu cenderung malu dan takut. Betul. Di jalan. Di jalan. Di galak. Betul. Di jalan. Jalan. Perempuan lebih galak di jalan. Kalau di rumah? Di rumah. Lebih galak. Pengalaman pribadi kayaknya nih. Ini kamu kita nih, kedatangan dua orang hebat. Terima kasih. Diajak sini nih. Kalau dia mau diajak makan di rumah ya diajak ke sini. Bismillah guys, ayo. Assalamualaikum ibu. Ibu assalamualaikum. 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 Salaman atau salamannya mana? Salaman? Salaman boleh? Salaman. Salam boleh. Salam aku, Bu. Ibu siapa? Nah, senyum. Lihat Kang Ivan mau lihat orang ganteng langsung senyum. Ibu, miju naon? Nangkring ya, ningali mobil. Tapi kayaknya ini udah di Jawa. Loh, di Jawa ya? Sudah ini. Sudah. Mana di mana sana? Urang mana? Kidulna mana? Urang Cigambe?
di dia asli kunaon ngahundang di dia wae. Lucu naon, lucu ampeng lagi main katanya nyali rawae punten arimu ayah kuat teh ya. Baru caroge si aki ayah keneh teh aki bapak aki salaki ayah teh ayah budak boga teh hari asal di mana. Urang Sunda mana? Urang Subang, urang Bandung, urang Sumedang, urang Purwakarta, Soreang Bandung, Soreang Bandung. Terus di Soreang tadi ya, nganggur nana mobil, iya. Yeah. Terus keluarga di Soreang, kabur ya teh, nyasar, kabur. Nahar kabur, kabur kunaon? Kai, kai. Soreangna mana? Soreangna orang mana? Tongo. Tongo. Oh, di Tongo. Wes lila di dia. Wes lila. Kita punya mana lo, Pak? Pade, mau? Terus dahar sekarang? Makan, senang. Arek dahar? Nasi. Arek? Iya, nasi juga belikan. Ya, jalannya. Jalannya apa? Bah, adil. Gunaan. Hari iya teh saha? Iya, di mana? Sampingnya ke Vila? 10 tahun. Kurang mana? Korea ngapun. Kalau laki di jero hiji. Oke, oke, oke. Masih ya. Ini ada 2 bi. Nyepan gayi, ngejam boleh. Bi tinggalin biasa. Anak-anak kan deket. Pintar. Boleh pegang rambutnya. Rambutnya biasa di Jepengan. Gimbalnya. Si buntar buntar. Guys, ya tahu lo selama sama Kang Deddy dia senyum senyum kayaknya mah dia suka sama Kang Deddy. Iya benar. Benar. Sebenar mer sebenar kan dia. Kan pelantaran ketinggalinan ditolak jadi ke Abi we. Iya lumayan sih. Bare mam, naik dahar. Ya ya. Mau makan. Ya udah. Ntar. Tapi rambutan ningali ulahnya. Rambutan ningalinya. Tong. Nanti dikasih makan, lihat dulu ya. Atau asa? Udah. Tong. You guys mulai naik. Iya. Aing ngaranna saha? Ngaranna Komoy. Saha? Komoy. Oh, ngaranna Ceuk Komoy. Ngaranna teh Ceuk Komoy. Untung dan Ceuk Komoy. Iya, iya pernah boga kabogoh ka dia teh. Ka dia kabogoh pernah teh. Iya nanya iya kasep teh. Kasep teh. Iya. Kasep teh. Mun dia kasep teh. Dia kasepnya. Ibak yuk. Jadi ibak mah. Ada yang ibak ke kamu juga. Tapi sok ibak iya mah ya? Ketinggalan osok. Ya, bau cina cepat. Oh, tapi sok mandinya osoknya. Osok ini suka mandi. Nih, baju baru. Alhamdulillah mau. Nih. Ini bagus ya, sebabnya. Gimana sih, Kak? Tapi itu atuh pengertian. Ini perhatian besar Kang Ipan. Aduh. Dan akhirnya
Tapi kita ganti baju. Jadi guys, ini rambutnya udah gimbal banget, udah panjang, tapi nggak mau dilihatin ya rambutnya. Ini udah keras. Apa? Kesiannya. Kesiannya. Ada kerudung baru. Kali ayah kerudung. Kerudungnya orang gantinya. Ada. Ngajar, dah. Ada. Kerudungnya ngajar kali mana kerudungnya? Nah, lagi ngambil. Pakai kerudungnya emang nggak goreng ah? Mana itu? Iya, yeah, ciput. Pakai ciput. Ah, terlalu. Arek pakai enggak? Ini uangnya taruh di sini. Uangnya taruh di sini. Kita mau bapak ini. Sabi. Ini kita ganti. Artosnya kan itu, asiknya. Ah. Dia kanjut kutang ngirin. Ah, lamun dia kanjut kutang, kalau mungkin kanjut monyet. Mana jilbabnya? Yuk ganti baju yuk. Ganti bajunan. Ini baju baru yuk. Baju baru, tapi ini bersih bunya. Rambutnya kamu yang jilbab? Jilbab. Ya, baju baru ya. Ntar kerudungnya baru. Kerudung baru nih. Oh. Ini jilbab. Ini jilbab. Kok getos? Yuk. Ini. Ayo, kurang ini, dirawat. Yuk, pakai. Kerudung getos. Oh, getos. Gak apa-apa, dilihat. Oh, itu bintang. Oh, ini nih jilbab barunya. Nah, jilbab nanya. Iwulah. Nah, tuh. Wah, jilbab betul. Ini kita potong, mau potong rambut ya? Potong rambut ya? Ini, ya mah cucu ngukan. Rapat orang rambutnya? Pinter, sayang. Akhir tuh atuh perunyangan. Gua sempit nyanyeri, mau kaki istri itu kan sempit nyanyeri, mau dinyanyeri kena epikanya. Nih, akan. Tok, simpan di situ lah. Yuk, kita potong rambutnya lah ya. Nih, mam nasi ya. Nih. Pegang rambutnya. Atas nah. Tok. Ya, orang potong rambutnya ya. Digunting rambutnya. Nanti dipotong dulu, ntar rambutnya kayak gini. Oh. Iya. Ya. Ini kan rambutnya nggak bisa dikeramas, gimbal. Biar rambutnya bagus kayak gini dipotong dulu. Ya. Biar bersih. Nanti kalau rambutnya udah bersih, ya kan udah rapi, udah harum, insya Allah nggak akan disakiti lagi oleh Kang Irfan. Ya. Ya, Bu ya. Nih, tuh kan bager kan. Tonton dulu. Ayo. Bentar ya. Tuh. Potong rambut, tenang. Untung. Ih, meh iya meh seger. Coba yang rasa kedih gue nya. Untung iya. Ini gak sakit. Gak sakit, gak sakit. Ini yang ngeng. Tuh. Gulan? Pancep. Pancep. Cekomoy. Iya Cekomoy, iya Pak Cep, namanya Cep Irfan. Kantos kenalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Cici ya. Tenang, bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa sayangku. Diam. Hah? Belum? Kurang lagi yang ku awewe. Sosok buruk awewe. Iya. Minum dulu ya. Itu biasanya emosinya naik turun. Nih kalau sudah gini tiba-tiba naik gitu. Minum dulu. Ini lahir mana? Mulai curiga deh. Hah? Yes. Ini minum. Hah? Ini. Oh ini aneh ya. Ningali ini naon ya.
Nah tuh, ya pegang tangan tuh. Tangannya pakai ini. Iya. Pakai karet. Nih. Minum. Enggak mau. Ayo. Ayo, Ed. Mau minum? Ed, mau? Ya nah simpen di dia. Kayak mau nanya Ed, si Ed ya. Bare. Di aku ini ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cici, ukuran di siaran ada kus. Gak apa-apa. Itu depannya doang. Bersih. Biar gini rambutnya ya. Sakedik. Diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pijitin. Mau. Mau ya. Bung, kenapa? Bung. Dia takut kayaknya karena bunyinya ya. Takut. Gunting kali ya? Udah. Pijitin. Santai. Santai. Iya. Mau digunting? Kemoy mau ngelam, kemoy. Gak mau, ya deh. Gunting aja ya. Digunting aja ya. Ini bajunya nih, bajunya yang baru. Digunting ya rambutnya ya sayang. Sayang, buntan ya. Digunting ya, buntan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti takut dia tadi, dari sini. Bisa. Dari sini. Tangannya nanti kegunting. Gimbal kata nggak dicuci-cuci ya? Betul. Iya. Jadi nyatu sama tanah, sama pasir, jadinya. Kilas pemotongan nanti. Tangannya ayo, nanti kejepitin. Mantan atuh. Dia harus memperbaiki dulu, cinta yang sudah terputus. Kegunting tangannya. Dia merajut kembali sesuatu yang sudah hilang. Cantiknya ini ya, Bu, pintar ya, alhamdulillah ya. Ini jadi nggak kan gatel lagi mau gegetret deh ya. Jadi jilbabnya jadi jilbab cantik nanti ya. Dirapikan helanya. Tuh gatel tuh dia. Sob dirapikan. Punten ya. Nah ini biar enak saya kok. Nah. Tadi itu ini nih. Wah. Gaduh kanyahan. Kegiing dikantunkan di mana wae. Punten. Ya guys, ini walaupun perempuan dengan terpaksa kita harus gundulin karena penyakitnya kadang-kadang tumbuh di kulit kepala ya Vi ya. Benar kan Vi? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku gunting kuku kakinya. Jadi tukang cukur. Mohon. Jadi buat teman-teman nih,
yang lihat tayangan ini di Kang Deddy. Kang Deddy apa YouTube-nya, Kang? Deddy Mulyadi Channel. Deddy Mulyadi Channel atau Pratiwi Novianti atau The Hakim Story ini, nanti kalau ada yang merasa kenal tetangganya, saudaranya, bisa hubungi kami ya. Insya Allah bisa dipertemukan dengan keluarga, insya Allah ya. Ini banyak borokan juga. Ya itu di kulit kepala itu, karena kan udah lama banget. Jadi meresapi banget ya, Novi. Iya. Saya itu kan orang yang bertanggung jawab. Jika memang benar sebenarnya di mana? Gak apa-apa. Walaupun teman yang menyakiti, kan saya ikut memperbaiki. Gue lagi yang kena. Kang, ini pengalaman pertama, Kang Deddy? Iya. Kalau yang biasanya menulis ya, tapi kalau yang nanganin sama ya, dibuatin itu biasa. Betul, jadi Kang Deddy yang biasanya menangani langsung dikirim gitu ya? Iya. Nah ini kita mencoba membersihkan dulu, nanti insya Allah bisa menghubungi dinas sosial setempat ya, Kang Deddy ya? Dari jemput atau nanti bisa nah, ini kan dari Soreang, nanti biar nanti Pemda Kabupaten Bandung ini dari Soreang dinas sosial Kabupaten Bandung, nanti bisa hubungi saya atau saya antar ke alamat rumahnya di Bandungnya di mana. Oh, Masya Allah. Karena ini informasinya cukup jelas, dia dari Soreang gitu ya. Pinter. Kita mandi. Bupati Bandung Pak Dadang Supriyatna. Tuh, Pak Dadang. Ini ngakunya warga Kabupaten Bandung, ngakunya ya. Mudah-mudahan masih ada familinya. Kita ganti baju dulu yuk. Yang masih ingat mukanya. Baju baru. Amin. Alhamdulillah. Yuk, di belakang yuk. Mandi di belakang yuk. Ini pakai yang di belakang. Ini tuh udah banyak kotoran ke tope. Nah, enak kan? Mau minum? Makan ya? Makan suapin dulu. Mau suapin ya? Aku nggak mau disuapin kak sama kamu. Kamu pernah nyakitin aku. Pada emang yang lirang? Pada emang? Hah? Oh, ada! Oh, ada! Wah ya capek nanya. Gede ini ada dahaya. Ini mah telada ya, telada. Telada ya. Wah. Itu apa? Ayam. Ada. Ada, kan ayam cahit. Nah. Nah, ini ayam goreng. Ayam bakar. Kira pada di mana iraha? Simpan ayolahnya. Udah, yuk udah ganti baju yuk. Yuk. Yuk, atas. Bapak saha. Apa Pak? Saha Bapak. Ganti dulu. Ini
palingnya tadi habis potong rambut nanti gatel. Atos. Ada di sini. Atos ini apa? Sudah ada. Apanya? Ayo, cewek-cewek. Alema. Ayo. 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 Tapi bajunya basah. Gimana? Ya ini guys, ibunya nggak mau mandi. Atuhnya. Ibat atuh. Sabun, ada sabun. Ya udah ganti baju aja. Yuk. Soalnya aja, bajunya kita. Basah. Alim. Tuh, baju basah semua. Kita ngacuk, Mak. Yuk, ayo, Mak. Alim. Yuk, ayo. Nih, ada sabunnya. Wow. Yuk, ini sabunnya nih. Ih, wangi. Yuk. Yuk. Yuk, kita mandi dulu. Kita supaya nggak gatel. Kita gendong. Mama digendong mengenang 20 tahun yang lalu. Sama oh, 21. Ya, digendong ya. Yuk. Yuk. Eh, ini kan palanya tadi habis dicukur, nanti gatel. Segini-segini bersih. Sudah mandi. Tapi habis potong rambut takutnya gatel ya. Ayo, Pak. Dia cuci rambut, Nahela. Alem. Oh, udah mulai galak. Ini simpan satu dulu, ini gak akan kemana-mana. Ada di belakang satu lagi katanya. Oke. Yuk, pada serang Irfan, pada serang Ade nih. Aduh, ada. Cicing di dia, atas. Salim. Tos. Salim. Oke, yuk. Guys, ini ada satu lagi. Ini ada. Ini ada satu ODGJ lagi di belakang. Jadi ini laki-laki, katanya ada dua orang ODGJ-nya. Belum selesai. Bikin tahu atau jualan tahu? Oh, bikin tahu sama siapa aja, Didi? Sama orang siapa namanya? Didi Sagopur. Didi, di Solo ada keluarga? Banyak. Kenapa nggak pulang ke Solo? Kenapa nggak pulang ke Solo kerja? Udah lama nggak pulang. Kenapa? Oh, masih kerja. Kalau kerja udah beres baru pulang. Ini istri. Enggak. Sendiri. Pernah kawin enggak? Sama siapa? Orang Solo. Sekarang di mana istrinya? Nadia mana? Oh, udah cerai. Ada anak juga. Mana ini nama anaknya siapa? Tasbi. Kalau nama istrinya? Ria. Ya, nah, kamu yang ketemu pasti. Belum selesai. Emang selesai kerjanya kapan? Tak sore. Kerjanya dapat uang enggak?
Oh, cuman kopi aja. Nanti kalau ada ongkos, ada bekal, ada tiket ke Solo, mau nggak pulang ke Solo? Hah? Ada tiketnya, ada buat makan di jalannya, atau dianterin ke Solo, mau nggak? Sama pas siapa? Kan selesainya sore, berarti besok kita ke Solo juga. Sama pas siapa? Rambutnya keren banget. Hebat. Tapi dulu pernah nyantri nggak? Ah, kelihatan. Oh iya. Bajinya pintar banget. Oh iya, udah kelihatan. Nah, coba ngawas. Ngawas. Coba baca Al-Qur'an. Alhamdulillahirobbil alamin. Itu ada kenalin itu namanya Novi. Oh, lihat cantik tuh. Gemis tuh. Cantik. Pas. Cantikan Novi atau cantikan istri yang lama? Bim cantikan Wini yang lama, berarti masih setia dong, keren. Walaupun udah bisa, tetap masih mengagumi kecantikannya. Oke. Oke. Kita anterin ke Solo mau. Pak Gofur yang mana sih? Di dalam. Pak Gofur mana? Ini. Pak sini Pak. Pak Gofur sini. Ini. Ini ada Pak Gofurnya, kita sembah wawancara Pak Gofurnya. Ini Pak Gofur. Pak, ya Pak. Monggo, damang. Apunten. Apunten. Pinggah pisan. Duh, mana abdi tepang sareng Bapak. Amin. Ya teh kumaha dongengna ya teh? Kami tadi damel di dia. Buka tak kirang terang. Terang benar. Bapak punya tahu. Iya. Dia kerja di Bapak. Enggak. Oh, bilangnya kerja di Bapak. Ikut aja. Cuma duduk aja, Pak. Mampir. Oh, selalu itu mampir. Mandi di sini, Pak, ikut mandi. Oh, kadang kali. Suka dikasih makan sama Bapak. Ya, guys. Oh, gitu. Ini Pak Gofur. Iya. Bagus atuh Pak Gofur teh. Alhamdulillah. Berkah. Ya teh kawitna laras di Solo. Waduh, kirang terang. Oh, kirang Pak. Kan minum melayek. Haurgelis ya? Ya, Haurgelis. Ya, asalnya Haurgelis, Indramayu berartinya. Atau deket jadinya. Iya, ya. Indramayu. Indramayunya mana? Losara. Buat Ibu Nina, Bupati Kabupaten Indramayu. Ibu Nina yang pintar, yang cantik. Ini ada warganya dari Losara, sudah lama di Cijambe, Subang. Dan masih punya daya ingat yang baik. Masih ingat, barangkali nanti nomor WA saya ada. Bisa diselusuri, ada warganya yang bisa sampaikan ke saya, nanti saya antar di mana alamat di Losarangnya. Masya Allah nih. Dengan langsung pimpinan daerahnya. Iya. Mudah-mudahan dinas sosial pimpinan daerah tersebut iya. Langsung bergerak menjemput dua ODGJ atau OT. Ini bingung sih. Iya. Dijemput mudah-mudahan bisa dipertemukan dari kebupaten keluarga. Jadi dua orang, yang satu dari Kabupaten Bandung, dari Soreang, Pak Bupati Dadang Supriyatna. Mungkin dia lagi lupa jalan pulang. Iya. Ini juga sama, ngakunya dari Losarang, ngakunya rasanya dari Solo, tapi ternyata Losarang. Dia juga sebenarnya lagi bingung jalan pulang. Semoga ada yang membukakan jalan, kemana dia harus pulang. Oke, nah, kalau begitu Novi betul ya. Lewat Kang Deddy, lewat Novi, lewat saya, kasih informasi kepada kami. Nanti insya Allah ketika sudah dijemput, sudah dikembalikan ke kota asal mereka. Ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita ke sana, kita ketemu dengan keluarganya ya. Kita follow up lagi ya. Kita follow up lagi. Oke, kalau begitu hari ini luar biasa. Dalam satu langkah kita mendapatkan dua target. Aduh, ngomong itu. Kenapa? Mau sampai ini. Alhamdulillah nih pengalaman pertama juga kita ke Subang. Terus kita selalu bilang ini adalah misi kemanusiaan belusukan gitu. Jadi semoga kalian bisa terinspirasi atas apa yang kita lakukan. Kita di sini hanya mempunyai dua tangan, dua kaki, tetapi kita punya bisa menggerakkan hati semua umat manusia untuk berbuat kebaikan. Betul.
gitu. Dengan Novi, saya ikut, kemudian sekarang Kang Deddy. Mudah-mudahan banyak langkah-langkah kebaikan yeah. lainnya yang terinspirasi dari kami ya. Betul. Ya, hatur nuhun buat Kang Irfan, Teh Novi ya, yang hari ini datang ke sini. Ada dua warga, ada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bisa kembali ke rumahnya. Amin, amin. Dia tuh nggak mengalami gangguan kejiwaan menurut saya. Dia lagi lupa jalan dulu. Semoga kita bisa kembali. Insya Allah. Oke guys, mudah-mudahan tayangan hari ini memberikan informasi penting untuk keluarga mereka ya. Hatur nuhun. Evan. Arek balik mal kaur gelis. Gak sarang arek. Lamun di ongkosan nek balik mal serangan. Hah? Saha? Itu Pak Gopur. Rumah Pak Gopur wae. Dahar di mana dahar? Pak Gopur dahar. Stok mayar tara ka Pak Gopur. Stok mayar tara. Tara. Bager Pak Gopur mah hebat. Oh, yeah. Merewe dahar nya. Mending balik kalau sarang ngawin deui. Ingat wae ke pamajikan mah. Tapi, katanya cantikan mantannya daripada lu. Iya, pasti kalah. Cinta pertama nomor satu, A. Oh, si cantik mantannya. Curhat ya. Oke, seperti mau gitu, mudah-mudahan ya. Pak Gopur ini tipnya di dia. Nah, Pak Gopur, buat biaya mantannya sampai nanti dijemput di Salo, ya. Mohon, ya. Itu juga ada ibu di depan, mudah-mudahan Pak Gopur kasih makan juga ya. Sip. Terima kasih, Pak. Kang, pesan. Teras buka Kak. Kamu mie apa? Siap. Dah, terus dong. Hebat, Aima. Tuh kabayang urut pamajikan ada gelis nasi gak kumah. Jeng iya gelis ini itu. Iya, makasih. Ayo, ada galonya, Pak. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free.